semua. Ini suasana di depan gedung, ini belum masuk semua ini. Ini belum ada yang masuk. Wow. Oke semuanya, jadi ini sudah ada di depan gedungnya, tapi belum ada yang masuk dan antriannya udah membludak. Tuh, sampai ujung sana pun. Jadi pada excited semuanya, siapa yang akan menang di season kali ini. Tapi kita masyarakat Indonesia pasti mendukung Putri Aryani. Oke, kita langsung, apa ya? Lihatlah nanti hasil yang terbaik. Hi, what's your name and where are you from? Jack. Jack? LA. LA? Kristen LA. Kristen LA. And who do you think is gonna win? Putri. Putri? Yeah. Putri Aryani? Wee! Putri Aryani bakal menang. Mantap. Okay, where are you guys from? We're from UCLA. UCLA? Who do you think is gonna win? The Army! What about you? What about you? You have no idea? Okay, Putri. Oh. Okay, let's see. Putri Aryani, kita dukung Putri aja. Yang lain enggak apa-apa. Thank you. Go to MPJ. Thank you. What's your name and where are you from? I'm Crystal. I'm from South Africa. And I'm Nikki, I'm from Pasadena, California. Oh, okay, so who do you think is gonna win today? I don't know who's gonna win today. Okay, maybe Putri Aryani. Yes. Did you watch yesterday? Yes. Okay, maybe Putri Aryani. I'm hoping that the Mzansi Youth Choir wins, because South Africa and... Oh, right. Okay, let's see, we're gonna see it. Okay. Thank you so much. Oh. Oke, saatnya masuk. Oke, masuk. He's from Texas, but he can speak bahasa. Seperti ini suasananya. Kita di mana ya? Kita tanya petugas. Hi, what's your name and where are you from? I'm Diane. I'm from the UK, from Northern Ireland. Oh wow, that's far away. Who do you think is gonna win today? Putri. Putri? Putri. Wow, Putri. Thank you so much.
show for Shemin. Is it? The act in the second spot in the top five is... Udah top 5. Gua rada sedih, rada kasihan sama si Avan Gardi sih. Kalau gua suka banget. Tapi kalau tapi ya ya. Jadi hasil sudah diumumkan tadi. Ada yang kecewa pastinya, ada yang senang pastinya. Setiap kompetisi pasti ada yang senang ataupun ada yang sedih. Dan Putri pun tadi sudah masuk ke top 5, tapi ketika masuk di top 3, Putri gagal dan mendapatkan nomor 4. Dan kita juga pasti sudah senang
apapun hasilnya, Putri sudah memberikan hasil yang terbaik, memberikan nama baik Indonesia. Banyak orang yang mengenal Indonesia berkat Putri Aryani, dan performa dari Putri Aryani juga sudah luar biasa pastinya. Dan pasti juga ikut sedih, tapi Putri Aryani sudah memberikan yang terbaik, mendapatkan nomor 4, dan pemenang dari AGT season kali ini adalah dari si Andrian atau yeah, si anjing. Karena apa, ekspektasiku tuh atau teman-teman semuanya itu ya grup burung, grup Japanese, lalu si Putri, tapi sayang sekali mereka semua malah tidak masuk. Dan tadi dua finalis yang terakhir itu ya si Adrian sama si pesulap, saya lupa namanya, tapi dan akhirnya dimenangkan oleh si Adrian. Jadi terima kasih semuanya, supportnya yang sudah mendukung Putri Aryani dimanapun kalian berada, di luar state California ataupun di Indonesia. Terima kasih, kita tetap dukung Putri Aryani, tetap support Putri Aryani karena sudah mengharumkan nama Indonesia. Aku M. Hidayat, kita ketemu di video selanjutnya. Seperti inilah AGT di season kali ini. Oke, jadi gimana tadi hasilnya seperti apa? Tadi itu menurut Anda apakah fair atau gimana? Atau Anda Kayaknya gimana ya, kurang puas ya. Kamu menurut Anda kenapa? Kenapa tuh? Yang pemilihannya salah. Dari okay. Yang bagusnya diambilnya, yang dipotongnya yang kalah, malah yang biasa-biasa yang aja. Yang kita prediksi harusnya di berbeda. Prediksi tadi top 3 siapa aja? 3. Ya. Putri. Mumuration sama yang grup Japanese. Iya. Ya, karena main kartu itu kemarin sempat gagal, kartunya jatuh. Ya. Tapi tidak dimasukkan di live. Ya. Cuma orang yang nonton di sini yang tahu kegagalannya. Kita melihat itu kejadian, dia jatuh kartunya. Iya, diulang adegan ulang. Malah jadi top 2, juara 2. Ya. Putri. Benar. Putri menang di hati ya. Ya, si anjing ya udah boleh menang di sini nggak apa-apa. Oke.